Fazer três. E quando foi assim? Tidak ada kan? Kalau digambarkan
kan spektrumnya gitu ya. Anda lihat di spektrum analisisnya kaktus, ini ada omega, ini ada x besar omega, ini 0 frekuensi ya. Yang Anda lihat frekuensi itu kan di spektrum analisis dari 0 sampai frekuensi positif ya. 0 sampai frekuensi negatif kan enggak muncul, kan gitu ya. Nah, mengapa ini gambarnya muncul frekuensi positif dan negatif? Karena ada representasi Fourier seperti itu. Ada nah, sehingga ini jadi kalau omega sama dengan omega C ada di sini, ini adalah omega C. Gambarnya ada Dirac, ada Dirac kan sinyal sesat toh naik ini muncul ini. Cara yang sama di sini misalnya ini adalah min omega C muncul seperti ini. Nah, tingginya berapa ini? Nah, asing per 2 pi. Nah, itu. Ya kan? Asing. Nah, untuk konstantanya ini nanti Anda lihat di tabel ini berapa bagaimana. Nah, tabel transformasi Fourier ada nanti berapa gitu ya. Anda lihat bahwa kalau Anda lihat di spektrum analisis gambarnya kan gini. Kemudian mulai naik. Nah, ini kalau ada praktikum ini kan gitu lah. Ya. Nah, seperti ini. Nah, yang kita lihat seperti itu. Ini frekuensi. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini muncul seperti ini. Ya. Kalau saya memiliki persamaan AM, persamaan AM itu gimana? Persamaan AM, kita mesti ingat ini bisa satu ya. Kalau Anda memiliki persamaan sinyal AM, S, AM, fungsi waktu T adalah sama dengan AC, cos, sinus, omega T, ditambah AC per AM, itu yang misalnya cos, bukan omega T, plus omega M, T, ditambah dengan AC per AM, AM per AC ya, sorry ya, AM per AC ya. Oh, AC per AM betul ya? AC per AM dikalikan cos juga suruh omega C min omega N T. Kan gitu ya? Kalau ini hasilnya ini dan ini inversi. Sedangkan yang ini omega C per omega N sini muncul ini muncul kecil ini. Yang ini adalah omega C plus omega N. Ini adalah sama dengan USB. Terus pasangannya ini di sini. Ini juga muncul. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini. Ini adalah min omega C min omega M. Nah, di sini muncul. Sedangkan yang ini di sebelah sini. Jarak yang sama. Nah, ini. Ini adalah omega C min omega M. Ini adalah disebut dengan LSP, low band gain. Pasangannya sebelah sini. Nah, gitu. Ini adalah min omega C plus omega M. Nah, ini adalah gambar spektrum gitu ya. Gambar spektrum AM dua sisi. Nah, gitu. Artinya dua sisi, itu artinya sisi dari 0 ke frekuensi positif dan dari 0 ke frekuensi negatif. Muncul sebenarnya kalau ini seperti, mengapa muncul ada gambar seperti ini? Ya, dari hasil representasi Fourier seperti itu. Jadi representasi Fourier seperti itu. Ya, jadi tahu ya, ini tahu ya, persamaan ini kalau dinyatakan ini, kenapa asal usul Anda tahu ini ya dari sini? Oke, saya nggak terlalu panjang lebar di sini. Saya langsung melompat ke DTFS atau DTFT dulu. Ini satu ya. Yang sebenarnya nggak usah, biar cepat. Nanti soalnya ujiannya di situ. Ya. Karena kita